Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pencinta sepak bola yang baik hati? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungannya. Vietnam memanas, media Cina dan Thailand ramai beritakan pemecatan Park Hang Seo. Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Setelah gagal mempertahankan gelar juara Piala AFF, Park Hang Seo dilaporkan oleh media Cina dan Thailand bakal didepak dari timnas Vietnam. Dilansir dari media Cina 163.com, kegagalan Vietnam di Piala AFF membuat Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam PFF bernama Lee Kan Hai mengundurkan diri. Media tersebut mengklaim kalau Park Hang Seo juga akan ikut untuk mengundurkan diri karena malu terhadap tekanan para penggemar The Golden Star. Sepak bola Vietnam sedang mengalami gejolak besar. Pertama-tama, Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam baru saja mundur dari federasi, tulis 163.com. Di sisi lain, pelatih Korea Park Hang Seo yang sebelumnya dikenal sebagai Dewa Negara Vietnam juga menghadapi perubahan besar. Dilaporkan bahwa banyak asistennya telah meninggalkan tim dan Tuan Park sendiri juga kemungkinan akan meninggalkan tim alih-alih memperpanjang kontrak hingga Januari 2023, imbuhnya. Tidak hanya media Cina, media asal Thailand bernama Matichon juga melaporkan hal yang sama. Kali ini Park Hang Seo diklaim akan mundur karena kekalahan agregat 2-0 dari Thailand di babak semifinal Piala AFF. Park saat ini sedang dalam proses mempertimbangkan apakah akan terus memimpin tim Vietnam atau tidak, atau akan mengundurkan diri untuk bertanggung jawab atas kegagalan kedua gol tersebut. Sebelum itu, dua asisten pelatih asal Korea itu juga pergi satu persatu, tulis Matichon. Media Vietnam panas dengan kabar pemecatan Park Hang Seo. Kabar yang tulis oleh media Cina dan Thailand tersebut lantas membuat publik Vietnam memanas. Media Vietnam Soha FN menjelaskan kalau laporan tersebut hanyalah omong kosong dan tidak berdasarkan fakta di lapangan. Saat ini Park Hang Seo masih terikat kontrak sebagai pelatih timnas Vietnam hingga Januari 2023 mendatang. Ia akan segera mempersiapkan tim untuk menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Fakta bahwa sebagian media Cina membahas pengunduran diri pelatih Park Hang Seo dari tim nasional hanyalah omong kosong dan provokatif, tulis Soha FN. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.